TikTokers Jepang, Asahina Mana mengaku terkejut saat melintasi Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok pada Kamis, 30 Mei 2024. Pasalnya, jalan yang menghubungkan wilayah Pancoran Mas dan Sawangan tersebut mengalami kemacetan panjang saat Mana melintas. Pemilik akun TikTok Asahina underscore Mana itu membandingkan perbedaan yang jauh antara jalan raya di Depok dan tempat tinggalnya di Jepang. Meski demikian, Mana mengaku senang mengunjungi wilayah Depok. Ia menilai, Depok merupakan kota yang indah. Di mata gadis Jepang itu, masyarakat Depok sangat baik dan murah senyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Depok. I think Depok is very good village because the people are very kind and they always smile and so the food cuisines are very good, so I like. What kind of food did you like? How about traffic jam? Oh, food. Traffic jam is yeah very bad. Oh. Yeah, I think. So I'm always surprised. So very many cars, many traffic jams. So yeah, it's different. Jangan lupa subscribe ya.